Pria ricis menuai kritikan warganet pasca meninggalnya sang ayah Haji Sulianto. YouTuber tersebut dianggap memanfaatkan kepergian sang ayah demi keuntungan melalui video yang ia unggah di kanal YouTube pribadinya. Pasalnya perempuan yang akrab disapa ricis itu menjadikan momen kepergian sang ayah sebagai konten di YouTube miliknya. Hingga kini sudah ada 7 video mengenai sang ayah yang terunggah di kanal YouTube pribadinya. Mulai kepulangannya dari Floris hingga acara ulang tahun sang ibu yang baru-baru ini dia ayah. Melihat hal ini, salah satu akun di Twitter bernama Mazini menulis sebuah tulisan dan menanggapi tingkah laku ricis tersebut. Lantas tweet itu pun menjadi viral, salah satu akun gosip mengunggahnya kembali di Instagram. Mendulang trafik dan adsense dari kematian ayah kandung adalah sehina-hinanya Kuntin, tulis Mazini di akun Twitternya. Instagram _ Lambitura pada Senin kemarin menurutnya membuat konten di tengah berduka sangatlah tidak etis. Apalagi konten tersebut disisipi dengan banyaknya iklan. Berbeda halnya dalam konten YouTube milik sang kakak yaitu Ugi tidak menambahkan iklan apapun. Di dalam video tersebut murni menjelaskan kronologi meninggalnya sang ayah dan dokumentasi pemakaman. Harusnya realistis bisa, kalau ada nggak ada bisa aja orang berpikir itu cuma dokumentasi, nggak negatif, terang Mazini. Ini kakaknya bikin video sama sekali nggak ada iklan kok, kalau begini bisalah kita bilang ini video dokumentasi saja, imbuhnya. Namun rupanya tak hanya Mazini yang berpikir demikian. Pengikut Ria Ricis di YouTube-nya pun juga menyuarakan hal yang sama. Melalui kolom komentar YouTube-nya, banyak penggemar Ria Ricis marah akan sikap idolanya tersebut. Para penggemar menyayangkan sikap Ricis yang tidak pandai memahami situasi. Lantas warganet pun berkomentar di kolom video tersebut. Sudahi vlogmu, marilah berdoa agar keselamatan keluargamu di alam sana, tulis warganet. Kalau cuma sekedar buat video boleh sih, tapi ini ditaruh iklan, sahut warganet lainnya. Turut berduka cita, tapi nggak gitu juga dong, apa-apa dibikinin konten. Kasihan Fafi, sedih deh lihatnya, timpal warganet lainnya.